Ya, ini penampakan dari omelet. Ya. Ini bisa kita praktekkan di rumah. Karena ini sederhana sekali bahan-bahannya. Ada telur, ada mie, ada garam, ada daun brambang dan lain sebagainya. Bisa ditambahin dengan topping-topping yang lain. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan nanti kita akan spillkan hasil jadinya. Ya, jadinya seperti ini ya omeletnya. Mungkin bisa dikasih dengan apa itu namanya? Timun, acar dan saus kecap itu tambahannya. Karena saya enaknya original, ya begini saja. Oke, terima kasih.